Oke. Boleh. Boleh nampak eh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sengit sikit. Okey, kamera sengit tak apa biarlah. Okey. Hari ini kita akan masuk topik revision topik soalan apa ni? Sukatan Serakan. Okey. Topik ni dia agak menarik kan, cuma kita tak tahulah macam mana sebab dia ada dua, satu tingkatan 4, satu lagi tingkatan 5 dan kebanyakannya yang penting tingkatan 5 ni sebab soalan tingkatan 5 ni melibatkan apa? Graf. Okey. Saya buka ni sebab kamu pun duduk jauh saya tak nampak ya, 1 meter ya. Saya try sepak tak boleh tak kena. Kena. Okey, tak. Dua mahalah. Boleh buat apa? Jamak. Okey. Nombor 1. Kita tengok soalan nombor 1 dulu eh. Soalan nombor 1, jadual kekerapan berikut menunjukkan taburan tinggi bagi 35 batang pokok durian. Okey, sini tinggi. Tinggi dengan kekerapan eh. Biasanya benda ni kita simbolkan dia dengan x eh, tapi tak apa biar dulu. Ini 6 7 kekerapan dia 8, 8 hingga 9 kekerapan dia 12. 10 hingga 11 kekerapan dia 9. Untuk kertas 2, pelajar dinasihatkan menyalin semula. Dinasihatkan saja. Kalau tak buat macam mana? Tak buat tak ada masalah. Sebab tak wajib. Okey. Nombor 2. Eh, boleh dengar ke? Boleh dengar? Dengar. Korang memanglah dengar. Dengar. Okey, soalan ni, lukis sebuah histogram mewakili data itu dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 cm pada parsi mufuk, 2 cm pada 2 batang pokok pada parsi mencancang. Eh, saya lukis lebih kuranglah untuk kamu eh. Okey, bila apa kita perlu untuk buat histogram? Yes, histogram tak payah. Kan? Histogram tak payah sepadan-sepadan. Kita tak payah, sekarang ni tak payah. PKP pun boleh buat histogram. Tak payah rentas padan. Okay. Histogram simpelnya. Sini adalah kekerapan. Dan paling easy nak buat histogram, kita ikut teknik poligon. Teknik poligon, dia kata dalam sini kita buat titik tengah. Sebab. Sebab apa? Histogram paling gangster sekali. Dia paling gangster antara tiga-tiga histogram, ogi, poligon, dia paling gangster. Sebab apa? Kamu letak sempadan, betul. Letak titik tengah, betul. Letak selang kelas pun betul. Semua kau letak, asal kau letak je betul. Dan jadi teknik dia, yang pertama, kita tak tengok bawah. Kita tengok dia punya apa? Kekerapan dahulu. Okay? Jadi contoh kat sini, kalau nak buat titik tengah, kena cari titik tengah lah. Kalau tak ada titik tengah, tak payah. Dan contoh nak buat titik tengah. Saya pakai titik tengah. Jadi saya akan cari titik tengah, saya letak titik tengah tu sebagai X kat tepi. Kotak. 6, 7, 6.5. Sini 8.5. 10.5. 12.5. Dan 14.5. Okay. Jadi macam mana kita nak buat dalam kertas graf yang cantik? Senang je kamu buat. Dalam kertas graf, dia kamu punya sengat tu. Sengat, dia panggil sengat tu. Dia ada tebal, ada nipis. Nampak? Dia tebal, ada nipis. Tebal, 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 tebal. Berapa tebal? 5 je. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Tadi saya tambah lah eh. Okay. Okay. Tebal. Ni okay, tebal lah. Tengah-tengah dia, dia ada nipis. Dia ada kotak dia. Dia tengok nipis. 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 Okay. Untuk titik tengah. Untuk titik tengah. Pedoman kita adalah dekat titik yang tengah. Sebab kita akan bayangkan antara tebal dengan tebal ni kotak dia cantik tu kita akan buat histogram kita. Kan? Kemudian kita skala yang penting adalah skala bahagian Y. Bahagian Y eh? Kita buat sini dulu. Skala saya buat 2, 4, 6, 8, 10 sampai apa? 12. Kena tambah lagi tinggi. 12 kekerapan. Okay. Kemudian apa kamu buat? Kamu bayangkan eh? Saya ni saya lukis lebih kurang lah. Saya lukis lebih kurang kat kamu. Ini patutnya dia ada macam ni lah. Dia ada kan kertas graf kamu tu.
Saya tunjuk kita graf pun apa. Nanti saya tunjuk. Ha, yang soalan ni, ni mula-mula yang kita buat. Lepas tu saya akan ambil tengah-tengah. Yang pertama. Tengah yang pertama kosongkan. Ha, petua dia. Tengah yang pertama kosongkan. Okay. Kemudian kita akan buat pertama sekali 8. Saya akan terus pergi 8. Sap, potong itu. Lepas tu yang kedua 9. Pergi dekat 8 antara 10 ni ada 9. Tengah-tengah ni saya sap itu. Kemudian apa? 9 lepas 9. 8. 12 dulu, sorry, sorry. Bearing salah. 12 tu, lepas 12 baru 9, lepas 9 4. Sap, potong situ. Lepas 4 baru 2. Satu. Ah, ini salah satu teknik kita buat. Kejap saja buat pakai baris dah cantik. Lepas tu baru kita ambil baris, sambungkan semua garisan ni. Sambung. Jangan buat macam ni ya, pakai baris eh. Okey, sambung. Ini easy lah histogram. Ni garisan-garisan dah. Okey. Ah, dapat. Bawah ni kan bila dah macam ni, apa saja pun boleh tulis. Tak ada masalah. Kalau nak tulis titik tengah, letak titik tengah tengah-tengah. Jangan letak tepi, salah. Letak tengah-tengah. 6.5. 8.5. 10.5. Okey. 12.5. Kemudian 14.5. Okey. Kalau letak titik tengah, letak titik tengah. Right? Kalau nak letak sepadan, sepadan. Dia letak sepadan. Ini letak. Dia maksudnya histogram dia boleh letak apa saja. Suka hati. Yang penting hati tinggi. Bawah tak penting. Okey. Kalau kamu letak sempadan, sempadan kamu akan letak. Kalau 6 dengan 7, sempadan dia sebelah kiri ni adalah 5.5. Sini 7.5. Sini apa? 9.5. Lepas 9.5, 11.5. Lepas 11.5, 13.5. Lepas 13.5, 15.5. Itu kalau kita letak sepadan. Salah letak, kamu letak had salah. Had maksudnya kamu tak boleh letak 6. 6, 7 tak boleh. Ha, nampak? Lepas tu lagi senang kita pakai titik tengah. Paling gangster, paling senang. Cikgu bawah saya tak tahu nak letak apa. Kau letak je selang kelas. 6 hingga 7. 8 hingga 9. 10 hingga 11. 12 hingga 13. 14 hingga 15. Tapi yang ni yang paling tak formal sekali. Sebab bila nak kira, tak ada, tak ada nilai. Dia hanya menyatakan graf ni wakil apa aja. Itu beza dia. Okay. Dia nampak kan? Eh? Dia macam tu. Ni cerita histogram. Sebab tu saya pilih untuk histogram yang terbaik. Saya pilih menggunakan titik tengah. 6.5. 8.5. 10.5. 12.5. 14.5. Ya, kamu boleh nampak kenapa saya pilih titik tengah. Okey, ha, itu histogram. Histogram paling senang lah ni, paling best. Kan? Unit. Unit. You don't need to put the unit. Kan? Itu nama dia unit. Okey. Wah, dia namanya sunat mu'akkad yang dituntut. Kalau tahu letak, tak tahu tak apa kan. Eh, okay. Fardhu kifayah aja unit tu. Kalau ramai-ramai dalam kelas tu, seorang letak, okey, okey. Kalau satu kelas tak letak, tak boleh. Kena seorang letak. Okey, itu soalan yang pertama. Yang kedua. Boleh faham ke? Boleh, cikgu. Boleh? Oh, okey. Eh? Boleh terus, eh? Saya terus pergi nombor dua. Kamu ada soalan kan? Nombor dua tak ada. Saya terus pergi nombor tiga itu. Soalan tu saya skip. Banyak sangat soalan ni. Nombor tiga. Ha, nanti kalau perlu nak tengok cantik, saya akan buat. Sebab kamera saya hari ni dia boleh tunduk, dia boleh dongak. Sebab dia ada dah belajar sudut tunduk, sudut dongak. Okey. Nombor tiga. Jadual kekerapan berikut menunjukkan taburan masa dalam minit yang diambil oleh 20 orang suri rumah untuk menyediakan juadah makan malam. Okey. Nombor tiga kat situ. Eh. Masa. Minit. Kekerapan. Simbol dia F kecil. Ha, masa. Okay, 25, 29. 30, 34. 35, 39. 40, 44. 45, 49. Banyak pula dia bagi yang ni kan. Tadi sikit je. 54.
55, 59. Okey. Kekerapan dia 1, 2, 3, 4, 6, 3, 1. Ini mudah sikit kekerapan dia kecil-kecil. Okey, soalan dia. Bina satu jadual kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan kita longgoklah. Cuma simbol dia macam mana? Kalau rajin nak tulis kekerapan longgokan, tulis penuh. Kekerapan longgokan. Ada pula cikgu ambil masa lah tulis longgokan ni. Saya tak tahu lah. Mungkin dia tulis satu huruf minit kot. Lama sangat nak tulis ni. Simbol dia F besar. Kan? Kemudian kita longgok. Longgok mula-mula ambil satu letak cikgu. Lepas tu satu kita campurkan dengan dua bawa sini. Jadi satu campur dua jadi tiga. Ulang benda tu sampai habis. Tiga campur tiga. Tiga campur tiga bawa sini. Jadi enam. Enam campur empat bawa sini. Jadi sepuluh. Sepuluh campur enam bawa sini. 16. 16 campur tiga bawa sini. 19. 19 campur satu bawa sini. 20. Kalau boleh walaupun kira satu campur dua tekankan kereta. Jangan main-main dalam exam. Jangan main-main dalam exam. Dalam exam, satu campur dua boleh jadi empat tau. Jangan risau. Jangan terkejut. Dua campur dua lima. Jangan terkejut. Benda tu boleh jadi. Ha, sebab tu kita kena ada confirmation. Confirmation apa? Tekan kalkulator. Tapi kadang-kadang tekan kalkulator. Salah juga. Jadi kena hati-hati. Maksudnya kamu kena ada. Kalau soalan kamu dah, kamu semak. Semak jangan. Semak tu tu lah. Relax. Semak kan. Ha, tapi tak perlulah kamu semak. Seperti kamu jadi cikgu tu, cek kertas kamu sendiri. Tak seronok cikgu dia, lebih kurang. Kita tengok yang mana kita boleh kelas. Ini namanya jadual kekerapan longgokan. B, dengan menggunakan skala 2 kepada 10 minit pada paksa mengumpul, 2 siang kepada 2 orang di rumah paksa menyacang, lukis sebuah histogram. Tapi cerita dia yang ini histogram longgok. Wajar tak? Pernah dengar tak histogram longgokan? Tak pernah. Ha, histogram longgokan baru diperkenalkan. Baru beranak dia. PKP ni baru beranak. Sebelum ni tak pernah beranak dia. Tak pernah jumpa soalan histogram longgokan ni. Daripada zaman nenek kamu, bapak kamu, atuk semua tak pernah jumpa. Zaman kamu. Syllabus baru. KSSM. Baru diperkenalkan benda ni. Kekerapan histogram longgokan. Kenapa? Kenapa perlu benda ni? Sebab dekat universiti ada benda ni. Nampak? Kalau kat SPM tak diperkenalkan ke histogram longgokan, kamu pergi universiti pun. Histogram bukan buat apa, bukan pakai bawah dia pakai titik tengah atau sepadan lawan kekerapan je ke? Kenapa pakai kekerapan longgokan? Penolongkan untuk ogif dia. Suka hatilah soalan nak tanya. Soalan tu kalau dia suruh buat histogram longgokan, kamu kena buat bawah dia macam tadi, pilih cuma tinggi dia adalah kekerapan longgokan. Itu saja, ikut je lah soalan. Tak payah komplain. Buat, dapat markah, happy. Okay? Apa kita punya motto? Kita selalu happy. Okay. Jawab exam tak boleh? Keluar senyum. Kamu tanya macam mana? Okey. Tak ada masalah. Okey aje kan. Nanti bila cikgu bincang balik soalan tu, tengok betul-betul. Kat mana kamu salah, ingat. Okey, aku salah situ. Aku kena betulkan. Tak payah nak nangis, tak payah nak peras-peras. Tak payah. Sebab exam trial kamu tu masih lagi yang kita panggil dia learning process. Untuk exam kamu, SPM nanti. Okay. Lepas SPM tak boleh juga, tak apa, anggap learning process. Ada lagi ni selepas tu. Kan ada lagi. Okay. Macam mana histogram dia? Lebih kurang saja. Cuma beza dia kat mana? Dia pakai longgokan. Sebab tu kamu tengok skala 2 cm kepada 10 minit pada paksi mengukup dan 2 cm kepada 2 seluruh rumah pada paksi mencacang. Bila dia main 20, baiknya kat sini kan. 20. Jadi 2 4 6 8 10 aku tulis tangan saya ni dia laju pada otak saya kata saya sebut 8 tadi kan
Tulis 10. Okay, 12. 14. 16. 18. Saya baru ni ajar budak sekolah rendah. Lama saya tak mengajar budak sekolah rendah matematik. Saya ajar budak je 5. Mula-mula saya tengoklah syllabus dia. Aduh, budak syar. Kan? Baru nak start sipir tak apa lah. Buat je sipir. Senang kan? Kan? Senang aja budak-budak. Sebab apa? Apa sipir? Boleh jawab matematik. Okay? Ha, tapi dia kata cikgu susah apa sipir? Ya, tak. Sipir sebenarnya orang fikir sipir darah. Sipir yang mula-mula kamu hafal adalah sipir tambah. Kamu kena hafal semua tambah untuk single digit. Tanpa memikirkan otak kamu kena bagi dalam 2 saat. Kan? Contoh 8 tambah 6. 1, 2, dah fail, 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 fail. Ha, macam tu lah cerita dia. Saya dalam kelas tu kelas tu. Sejam kelas sama dengan budak macam tu je. Kan? 2, 3, 5, 7, 4, 3, 4, ha, ni 8, 2, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 9, macam tu lah. Main. Sampai habis kelas tu budak kata belajar ni je kan? Okay? Kita tengok result dia nanti. Sebab kan? Sekejap je dia boleh. Matematik dia naik. Sebab apa? Dia numbers tambah tu, dia dah ada dalam kepala otak tu. Tak ada masalah. Dia tak ada lah. 3 tambah 5. Jari kaki keluar semua. Okay, saya tak habis cerita ni. Okay, bawah pula dia kata, bila dia kata kat situ skala dia 10. Tak payah tengok skala bawah. Saya beritahu, skala bawah tak payah tengok. Tak penting pun. Kalau kamu nak pakai titik tengah, buat titik tengah. Kalau tak nak pakai titik tengah, pakai skala ni. Buatlah pakai ni. Selang kelas. Paling senang. Ingat, yang pertama tinggalkan ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Standard. Sebab lebar dia 9. Graf kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah okey. Yang pertama. Kita tengok kepala gerakan. 1, tarik. Okey, lepas 1 apa? 3. Alamak, tak ada ni kan. Tak ada ni, terpaksa lah naik. Dekat 3, tarik. Okey, lepas 3. Ha? Oh, alamak, saya lupa pula nak kena kosongkan. Itulah. Kosongkan, kosongkan, kosongkan. 1, lepas 1. 3, lepas 3. 6, naik, 6, 6, 6, naik. 6, naik. Lepas 6. Kamu jangan buat macam ni lah exam, bukan baris eh. 10. Eh, cikgu mah aja. Oh, sudah. Jangan, kat akhirat ni tuntut kacau aku. Ha? 16. Eh? Betul kan? Ha, 16. Push. Lepas 16? 9 boleh. 19. Lepas 19? 20. Nampak? Ha, gitu cerita dia. Okay. Dalam soalan ni, dia tak ada kesinambungan. Kesinambungan. Kesinambungan dalam topik ini. Biasanya histogram, dia ada dua kesinambungan dia. Yang pertama, selepas dilukis histogram, kamu kena buat poligon kekerapan. Jadi kalau poligon kekerapan, histogram kamu, histogram kekerapan. Nampak? Dan kalau histogram logokan macam ni, tiba-tiba dia kata, pada graf yang sama. Pada graf yang sama, lukis ogif. Ha, macam mana? Macam mana? Ha, jalan dia tengah habis. Betul yang fail. Ogif sepadan atas. Lepas tu bila kita nak buat ogif, kita kena sambung kat mana? Ujung graf ni. Sini seko. Kan? Kita start dengan mana? Yang kosong. Kita start dengan yang? Kosong. Siapa punya kosong yang orang tak ada ni? Di sini start. Sepadan atas pada orang yang kosong. Lepas tu, siapa? Sepadan atas bagi orang yang ini pula. Yang Mamat ni. Sini. Ha, dia sambung sini, menatang ni. Jangan salah sambung. Kamu salah sambung, cerita menatang lain ni cerita dia. Ha, menatang ni yang sambung. Nampak? Dia mesti ending dia betul. Ha, ngam. Kalau sambung, ending dia tak jadi salah. Dia mesti mula dekat ujung ni, habis dekat ujung ni. Faham? Ha, ini soalan ni jarang-jarang ini. Kita dah tahu. Saya bagi tahu sebab kalau tiba-tiba dalam SPM keluar. Dia kata histogram
Daripada histogram tu buat yang sama, histogram longgokan, histogram longgokan buat yang sama, buat ogif. Kamu pun boleh jawab, kamulah antara manusia yang paling beruntung di Malaysia. Eh, sambung contoh. Sambung maka jadilah nama dia ogif. Tapi soalan ni tak tanya. Soalan yang saya bagi ni dia tak tanya. Ini saya bagi kalau katakan songkok dia tu. Okey. Soalan dia tanya dalam SPM, okey. Kita sambung soalan seterusnya nombor 4. Nah, pusing-pusing kertas ni. Macam mana mesti betul set ni, betul set. Terbalik. Boleh faham kan? Zaris ke? Siapa ada tadi? Boleh? Teruskan. Boleh cikgu. Boleh kan? Okey. Kita masuk nombor 4. Baik. Poligon pula kekerapan. Poligon kekerapan apa cerita? Titik tengah dengan kekerapan. Terlupa tulis bawah. Terlupa tadi. Langsung tak tulis tak sonoh. Tak boleh tulis tak tulis langsung. Paling teruk kita tulis apa? 25 hingga 29. Okey. Ini katakan kamu tulis macam saya. Tak muat eh cikgu, tak muat. Kamu boleh tulis ke bawah. Ke bawah kan? 25 hingga 29. Lepas itu 30 hingga 34. Kemudian 35 hingga 39. Okey. Tapi yang terbaik pakailah titik tengah kan? Okey. 35, 39, kemudian apa? 40. 44, kemudian 45. 49, 50, 54, 55, 59. Okey. Itu lebih kuranglah. Ya, ini saya kata jangan exam janganlah buat macam ni kalau boleh. Ini saya nak sampai tak ada langsung tak boleh. Tapi sebenarnya yang terbaik guna apa? Titik tengah ataupun pakailah sempadan. Memang boleh. Histogram boleh. Math lah. Math jangan. Math tak boleh. Math tak boleh eh. Math je boleh. Sebab tu dalam histogram ni dia kata ada perkara yang dimaafkan. Antara yang dimaafkan adalah pelajar meletak selang kelas kat bawah dia. Okay. Nombor 4. Tengok eh. Nombor 4. Dia bagi taburan dia jisim dalam kg. Kemudian bilangan murid. Jisim dengan bilangan murid. Jisim 46 hingga 50. 51 hingga 55. 56 hingga 60. 61 hingga 65. 66 hingga 70. Okey. Bilangan murid dia 6, 7, 4, 2, 1. Okey. Kita baca soalan dulu. Dengan menggunakan skala. Okey, tak apa. Bila saya kata dengan skala, saya buat kat tepi ni sikit. Okey. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 pada paksi mengufuk. Di ufuk timur. Mengufuk. Ini ya. Sipir dia apa? 2 cm kepada 5. Okey. Dan 2 cm kepada 1. Yang ini 2 cm kepada 1 pada paksi mencacang. Lukis sebuah poligon. Poligon kekerapan. Poligon kekerapan dia macam histogram. Kita boleh gunakan apa? Kekerapan melawan titik tengah. Okey. Poligon tak boleh sukati. Dia kena pakai titik tengah. Pakai yang lain salah. Itu untuk poligon. Dia kena pakai juga titik tengah. Okey. Jadi terus kita kena buat apa? Titik tengah kat sini. Titik tengah simbol dia x. Kekerapan simbol dia f. Okey, jadi titik tengah kita 46 50. Macam mana dapat? Boleh pakai jari. 46 47 48
49, 50. Siapa tengah-tengah? Saya tak boleh turun jari saya, jadi benda lain. Jadi, kau pandai-pandai. 46, 47, 48. Macam tu cerita dia. 48. 51, 52, 50. 3. 56, 57, 50, 8. Dia dah ada pola dia, dah cantik. Ini dah tahu. 63 nampak. Dia punya bunga dia dah okey. 68. Okey. Terus kita pergi letak bawah dia. Ada berapa sengat dia? Sengat dia ada 5. Jadi dia boleh mula, kena ingat, paling cantik sekali. Paling cantik. Maksudnya bukan mesti. Mesti. Paling cantik kita guna tengah-tengah. Kan? Tapi untuk nak letak kat dekat sengat yang ni, boleh, tak ada masalah. Boleh je. Kan? Bukan salah. Ha? Cuma pastikan dia mesti mula kiri kosong, kanan pun kosong. Itu penting. Ha, sebab tu bila saya nak buat poligon, saya akan pangkah sini dua siap. Okay? Ha, tapi biasanya kalau kita pangkah ni takut tak cukup. Ha, kita sebab tu saya beritahu kamu dia paling cantik kalau titik tengah, kita mula dekat tengah-tengah sini. Pangkah sini tengah-tengah. Mula dia. Ha, lepas pangkah tengah-tengah tu, baru kita buat sengat dia tadi 21 kan, maksudnya 1 sampai berapa ni? 71. Lama kecil sangat eh. Besar sikit. Ha, puas hati sikit. 1 2 3 4 5 6 7 8 ke 8. Okey, ni 1 2 3 4 5 6. Ini saya ambil tengah-tengah yang mula, tengah-tengah yang mula ni pangkal dia siap. Ha, pangkal dia siap berapa? Pangkal je berapa? Sini yang kedua ni, kita terus naik. Mula dengan apa? 6. Nah ni, 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 jangan buat eh, betul-betul jangan buat. Ini saya nak tunjuk je. Kamu jangan pergi buat pula benda ni. 6, kemudian siapa? 7, dia kena, dia kena. Takut lari bearing je. 7, lepas 7. 4, lepas 4. 2, lepas 2. 1, ingat kan? Garisan putus-putus ni jangan buat. Jangan pergi buat pula. Habis. Last kali, kena kembali kepada asal dia patah balik dekat kosong. Ha, dia hati-hati kan, poligon kedepan dia mesti mula dekat kosong, habis dekat kosong. Jangan bulat pula, aku bulat kau dia, kau bulat juga. Jangan bulat. Macam tu, sambung aja pakai baris. Susah kan benda ni? Ni? Ha, itu kamu punya exam ada tak soalan? Tak ada kan? Tak ada, kalau tak ada dia bagi pengiraan. Ha, pengiraan apa? Ah, macam tu. Ah, nanti kita jumpa soalan. Yang ini kalau dia keluar macam ni, ada graf, markah dia banyak. Kalau dia tak ada graf, markah dia sikit. Okey, kalau dia dah bagi banyak juga tak ada graf, mampus. Sebab bila markah banyak, semua pengiraan KO. Banyak benda. Okey. Mean, variance, SMPY, median, julat antara apa? Hotel, plot, kotak. Itu standard lah. Standard, banyak kan saya jumpa soalan tu. Dia minta apa? Julat antara kuartil, dia jangan plot kotak. Okay, ini cerita yang kita panggil apa? Poligon kekerapan soalan nombor 4. Okay, tengok soalan nombor 5. Yang ini adalah soalan simulasi SPM. Apa maksud simulasi SPM? Maksudnya soalan macam ni, seakan-akan macam ni pernah ditanya dalam SPM. Tapi bukan macam ni exactly lah. Dia ada ubah-ubah nombor sikit. Eh? Okay. Yang berada di rumah, kalau ada soalan apa boleh tanya. Eh? Yang berada di kelas, boleh angkat tangan. Kan? Kat kelas ni ada lebih kurang 100 orang. Ramai. Jangan risau eh. Kelas saya memang tak ramai pun, relax je eh. Tak ada masalah. Kalau Allah bagi rezeki ramai nanti tak apa, kita pecah je tengah ni. Okey, sebab kapasiti untuk kelas ni hanyalah 5 orang.
Jadi siapa yang minggu depan kalau nak datang, boleh datang tak masalah. Saya boleh share location untuk pelajar Gombak dan sekitar. Kan? Dan yang sewaktu dengannya sahaja. Okay. Jauh-jauh tak payahlah. Kan? Ada pelajar saya paling jauh pernah dapat pelajar tahun 2000 apa saya tak ingat. Putrajaya. Oh, dia datang habis sekolah, dia dah start naik ERL. Kan? Sampai KL Central, dia tukar naik LRT Taman Melati, jalan kaki. Begitu syur. Syur kan? Memang dahsyat. Balik, dia naik apa? Ha, balik mak dia ambil sebab mak dia kerja KL. Ha, jadi datang, dia naik. Hari-hari dia datang. Hari-hari. Oh, yang tu memang saya. Saya pernah bagi tahu dia. Tak ada tuition ke? Betul je. Ada. Kenapa datang sini? Tak boleh ke? Boleh. Tak boleh kacau. Ha, aku nak makan apa? Nombor 5. Jadual taburan kekerapan A dan B menunjukkan taburan laju bagi 175 buah kereta masing-masing. Ada perkataan pertama, ada nombor di situ. Ada 175 dan lokasi B di suatu lebuh raya. Had laju lokasi A ialah 110 dan tiada kamera perangkap had laju. Manakala had laju di lokasi B ialah 80. Okay, bagi pelajar-pelajar yang tengok rakaman ni melalui YouTube, soalan tak ada, tak apa, nanti kamu download sendiri. Kan? Saya akan letak dekat bawah tu. Kalau tak ada, beritahu. Aku lupa letak soalan. Kan? Tak apa. Terdapat kamera perangkap laju. Okey, jadual A. Jadual A, cerita dia bagi apa? Laju 80 hingga 80. 90 hingga 99, 100 hingga 109, kemudian 110 hingga 119, 120 hingga 129. Kekerapan. Kekerapannya dia bagi 20, 40, 60, 50, 5. Ha, berapa orang kena saman? 55. Melebihi. Kan? Tapi mamak ni kesian lah. Ada 2-3 orang kat sini yang ngam. 110 bawa. Terlebih sikit je. Ha. Ada kamera? Oh, tak ada kamera ni? Oh, A tak ada kamera? Selamat. Semua tak kena? Selamat. Okay. B. Jadual B. Jadual B. Saya banyak speed trap. Banyak betul speed trap. Tapi saya kebanyakan speed trap saya geram sekali. Saya tak kena dekat 100 lebih. Saya kena dekat 60. Geram tu kena 60. Kan? Jalan cantik. Tak 60. Kita bawa 70. Okey dah. Slow dah 70. Ada speed trap. Aduh. Yang kali letak yang kat 110 tak apa. Kan? Kereta tak laju pun. Okey. 56. 60. 61. 65, 66, 70, 71, 75, 76, 80. Kerapan 5, 20, 40, 50, 60. Okey. Apakah soalannya? Lukis histogram. Bagi mewakili taburan laju dalam kilometer jam bagi laju kereta di lokasi A. Berdasarkan jadual A. Dia suruh lukis histogram. Eh? Okay, dan lokasi B. Berdasarkan data dan jadual B. Bandingkan tafsir serakan dua set data tersebut dan buat kesimpulan. Ini adalah soalan yang paling dibenci. Bila dia suruh buat apa? Banding dan tafsir. Okay? Ha, kita buat lebih kurang lah histogram dia. Ini A, ini untuk B. Untuk A, kita akan pakai, dia bagi skala. Tak skala, tak ada tau. Ha? Pandai lah kau buat. Okay, jadi berapa? Kalau dia tak bagi skala, macam mana kita nak buat? Kita tengok nombor dia. Paling besar kekerapan kat sini adalah 60. Jadi elok kita buat 10-10. Okay? Kita buat 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sebab apa? Bawah tak ada masalah. Yang masalah dia tinggi je. Histogram kan? Okay. Yang pertama ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi sengat dia 5. 1, 2, 3, 4, 5. First kali 20. 2, 20, 40. Lepas 40, 60. Lama tak sengit. 60. Lepas 60, 50. Lepas 50, 5. Bawah dia lupa. Bawah dia lupa pula. Bawah dia saya ambil kat situ. 80, ambil titik tengah. 84.5. Titik tengah kena letak kat tengah. 84.5. 94.5. 104.5. 114.5. 124.5. Ini pakai titik tengah. Okay. Untuk B pula. Dia punya kekerapan dia sama nampak? Lebih kurang sama betul tak? Kan sama maksudnya kita pakai benda sama lah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dia punya ada apa? 1, 2, 3, 4, 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mula-mula 5 dulu. Pendek pula. Lepas 5, 20. Lepas 20, 40. Lepas 40, 50. Lepas 50, 60. Pakai naik. Okey. Soalan dia apa? Yang ni yang penting. Soalan dia tanya, banding dan tafsirkan serakan dua set data tersebut dengan membuat dan buat kesimpulan. Serakan paling mudah kita cek yang pertama, cara kita nak cek serakan paling senang bila kamu tengok, kamu hanya ambil julat. Nampak? Apa julat? Julat macam mana nak ambil? Mana julat kita? Besar tolak kecil. Yang mana? Yang besar je. Mana? Kekerapan salah. Semua cerita pasal data, kita tak ambil dekat kekerapan. Semua data kita ambil dekat bawah. Jangan silap. Mode, median, mean, semua paling tinggi, semua cerita dekat bawah. Ini kekerapan bilangan saja. Nampak? Jadi kalau kita nak ambil julat, kita hanya ambil apa? Paling rendah, paling tinggi, apa tinggi? Paling kanan tolak paling kiri. Paling kanan tolak paling kiri. Itu julat. Okay, jadi siapa paling kanan? Saya ambil. Saya ambil titik tengah boleh? Ni, panggil titik tengah ni. Ambil kaki tolak. 1, 2, 4.5 tolak 8.5 dapat apa? 40. Jadi untuk A, julatnya adalah 40. Okay. Untuk B macam mana? Untuk B, tak letak lagi. Siapa-siapa julat dia ni? 56, 60 apa? 58, 58, 63, 68, 73, 78. Jadi julat kita untuk B, julat dia adalah 20. Jadi automatik kat sini, siapakah yang terserak lebih besar? Mula-mula. Terserak lebih besar adalah A. Itu julat. Tapi julat sebenarnya dia tak mewakili dengan tepat sesuatu serakan tu. Cuba kita tengok lebih kurang. Okey, contohnya julat dia ni 40 julat dia. Yang tu 20. Itu lebih kurang kan. Okey, kemudian kita tengok apa? Untuk histogram, benda apa paling obvious sekali kamu nampak? Pencang ke kanan, satu. Pencong ke kanan. Satu lagi. Ni bentuk apa? Ni pencong ke kiri? Naik ke naik kemudian turun laju. Oh saya junior nama. Ini bentuk J. Sebab tu budak tak jawab. Kan? Jadi kalau ada soalan dia kata banding dan tafsirkan dua serakan paling senang apa? Pakai julat
pertama. Kemudian kita pakai apa? Jangan pakai kuartil bahagi ni nak kira satu satu kerja kau nak kira. Kau jangan kira apa benda ni. Bila soalan kata banding dan tafsir, jangan ada sebarang pengiraan. Banding dan tafsir hanyalah tengok saja. Pengiraan bodoh macam ni dia tak apalah ujung-ujung. Tengok saja. Jadi tengok benda yang paling obvious sekali macam tadilah bentuk. Tapi nak faham bentuk satu cerita pula faham bentuk. Nampak? Kamu kena hafal. Ada berapa bentuk semua? Siapaan? Ada 6 jenis. Ah, bentuk. 6 tu. Itulah 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, 20 sama. Ah, 10 semua mampus. Tak tafsir. Okey, jadi paling senang kalau dia tanya sekata serakan, kita akan ambil apa? Julat. Okey. Ah, kemudian apa lagi? Tengok. Okey. Tapi sebab itulah dia sebenarnya untuk serakan macam mana pun kita hanya tengok yang penting adalah julat. Dia cerita nak pencung ke kanan bentuk jadi taburan kita kita contoh macam ni kan. Kita nampak yang ini julat dia berapa? 40. Yang ini julat dia apa? 20. Jadi kita kata kedua-dua graf ni mempunyai bentuk yang berbeza. Kalau tak ingat nama jangan main petik. Tak payah letak. Kan? Kedua-dua graf ini mempunyai bentuk yang berbeza. Ada pelajar letak reka sini nama. Yang pertama bentuknya seperti bukit. Tapi yang keduanya seperti anak tangga. Letak sendiri. Kan? Tetapi serakan kedua-duanya adalah berbeza. Graf A mempunyai julat 40. Lebih besar. Berbanding dengan graf B, julat dia hanya 20. Jadi graf A mempunyai serakan lebih besar berbanding dengan graf B. Ingat eh, serakan cerita dia pasal julat. Itu paling mudah. Okey? Kita tengok. Soalan yang seterusnya. Dah habis ke? Ada satu lagi kan? Haa, ada lagi. Ada lagi dua lagi. Tafsir. Kita skip. Saya skip terus nombor 6 tu. Maksudnya soalan lebih kurang sama. Ha, jadi kamu bila nak tafsir, benda pertama kalau pasal serakan untuk graf histogram, kita tengok julat saja. Okey? Ha, julat paling mudahlah nak tafsir. Sebab nak tafsir satu benda ni, pertama julat. Yang kedua, nak lagi tepat adalah julat antara kuartil. Ha, dia, kemudian, baru kita tengok cerita bahasa kira tentang apa? Min dan sisihan piawai. Itu kemudian. Mula-mula paling senang tengok julat dulu. Kan? Kalau julat tu, kalau ada pencilan. Pencilan ni apa? Nilai bukan nilai kecil. Nilai yang lain pada yang lain. Kan? Contoh macam graf histogram ni. Saya tukar kat sini. Eh. Contoh, tiba-tiba. Graf dia macam ni. Ha, histogram. Semua cantik dia graf. Cantik, jatuh, naik graf kan. Ha, cantik. Macam ni. Okay, turun balik. Okay, cantik. Kosong. Kosong. Jauh kat sini tiba-tiba mat jatuh sekarang. Toing. Ini gangster besar. Ha. Nilai ekstrim dia panggil. Sama ada nilai ekstrim besar atau nilai ekstrim paling kecil, dia jauh daripada geng ni. Benda ni, kata serakan dia lebih sesuai dikira dengan menggunakan julat antara kuartil. Tapi soalan histogram tak adalah. Kan? Biasanya soalan dia melibatkan plot kotak. Plot kotak penting. Kan? Sebab tu bila plot kotak, paling sesuai kita pakai julat antara kuartil. Okey, kita terus pergi lompat masa kita. Okey, tempat ni. Nombor 9 terus.
Yeah. Kalau saya lah buat soalan exam topik ni, saya buat ni je. Apa? Ogif. Lepas tu saya suruh daripada ogif tu buat plot kotak. Itu standard. Sebab daripada ogif kita boleh buat terus plot kotak. Sebab plot kotak kita perlukan minimum, kita perlukan maksimum, kita perlukan K1, K2, KTR kita, kuartal pertama, kuartal kedua, ketiga. Semua tu mudah untuk dapat daripada OGIF. Sebab tu saya target tau, SPM tu ni tak tahulah target. Kan dia tanya OGIF dan juga plot kotak. Okay, nombor 9 eh. Jadual kekerapan berikut menunjukkan taburan masa 80 orang peserta dalam satu acara lumba lari 1500. Jangan terkejut eh, saya masa sekolah menengah dulu, saya mewakili sekolah eh. Untuk lari 1500 meter dan peringkat negeri dan dapat tempat kedua terakhir. Betul. Kekerapan tapi okeylah, boleh pergi dekat negeri tu. Okey, siapakah yang terakhir? Dia jatuh, dia tak habis. Tak habis. Kan? Dia tak habis. Jadi saya sempat ada automatik saya dapat. Sebab kedua tak air. Kalau katakan dia lagi juga, mungkin saya tak air. Terima kasih. Kenapa? Sebab semua laman tu semua pakai spike. Kita kaki ayam kan. Masuk semua lari kaki ayam saja. Kekerapan kita 3, 13, 24, 30, 10. Okey, ni jadual dibagi ya. Bagi taburan di atas, hitung julat. Wow. Okey, apa formula untuk julat? Siapuan? Tengok julat untuk data terkumpul, untuk data terkumpul. Apa formula untuk julat? Yeah, tadi kita buat tadi kan? Sebelum kan? Kita buat titik tengah. Titik tengah mak. Mak. Mak tolak dengan titik tengah min. Maksimum dengan minimum. Jadi kita tengok. Mana maksimum minimum? Ada pelajar cikgu. 30 ni. Dekat sini 30 maksimum. Ini bukan. Ini bilangan. Maksimum ni kat sini. Titik tengah kita letak X. Sini berapa? 5.5. Ini 7.5. Ini 9.5. Ini 11.5. Ini 13.5. Mana minimum ni? Mana maksimum ni? Jadi julat kita adalah 13.5 tolak dengan 5.5. Dapatlah apa? Isyak tak? Isyak tak? Isyak? Isyak? Isyak tak tahu benda ni? Sebelum ni betul? Tak tahu. Ingat tau? Masuk exam kali ni, so senyum. Wow. Tengok kawan sebelah. Tati. Okay. Lukis sebuah ogif. Pula. Dia bagi apa? Ogif. Bila kita buat ogif, apa yang kita perlukan untuk membuat ogif? Ogif kita perlukan kekerapan. Longgokkan. Longgokkan. Melawan. Sempadan atas. Jangan silap. SA. Ogif mesti guna sempadan atas. Mana sempadan atas? Selit. Celah ni selit. Dia buat penyelit ni panas. Sempadan atas. SA. Sempadan atas. 6. 6.5. 8, 8.5. 10, 10.5. 12, 12.5. 14, 14.5. Selit. Kita buat kotak. Lawan apa? Kekerapan logokan. Air besar. 3. Campur 13. 16. Campur 24. 30, 40. 40 campur 30. 70, 70 campur 10, 80.
Okey. Ada berapa orang semua? I, E, Tan, Te, U. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Cikgu cakap lima buat enam. Kena mula dekat kosong. Nampak? Okey pun kena mula dengan kosong. Kita mula dengan kosong. Okey, berapa skala nak buat pula ni? Skala kita tengok ni 80 maksudnya 10-10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kalau jadi macam ni dalam exam, jangan tak padam. Cikgu, saya boleh buat sampai 60 je. Kenapa? Saya dah tulis sampai 60. Itu kenapa kamu tak buat sampai 70? Saya dah tulis sampai 60. Itu tiba-tiba ada 60. Saya mana tahu? Gaduh situ saya. Kekerapan. Longgokkan. Okey. Nah, jom kita plot. Mulakan dengan bismillah. Lepas tu pangkah dekat yang mula-mula kosong. Lepas pangkah kat situ, kita pergi dekat kekerapan pertama. Tiga. Tiga yang ini. Tiga. Tiga lebih kurang sini lah. Lebih kurang je tu. Tiga. Lepas 3, 16. Tapi dalam exam betul-betul lah kena buat. 16. 16, 15, 16 lebih kurang. 16, lepas 16. 40 terus. Wow. 40, lepas 40. 70 terus. Lepas 70. 80. Okay. Sambungkan mereka. Dapatlah dia punya apa? Ogif. Okay. Bawah, sempadan atas. Jangan silap. Ni jangan letak 6.6 sini pula. Salah. 3, 6.6 punya 3. 6.6, 3 punya. Lepas tu, 8.5. Kenapa 6.6? Saya 6.5. 6.5, 8.5, 10.5, 12.5. 14.5. Okey. Siapa orang sebelum ni yang kosong ni? Kita congak. Nampak apa? 4. Betul? 4.5. Nah, siaplah kita punya yang kita panggil apa? Histogram. Okey. Daripada histogram kamu, tentukan kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan julat antara kuartil. Semua diminta. Okay. Kuartil pertama ambil kat mana? 80. Kita bahagi dua dulu. Kita letak dulu garisan dekat 80. Tuk. 80. Pantul pun tengok terus. Kat mana tadi? Situ. Kemudian kita bahagi dua. Dekat mana? 40. Kena dekat graf pantulkan. Okay. Lepas tu. Bahagi dua lagi. 20. Kena dekat 20. Pantulkan. Ni saya kan mesti tadi tengok data lah. Tak apa jadi punya graf kan. Tapi macam ni lah cerita dia. Ni. Terus. Okay. Kita tengok graf yang cantik. Siapa anda buat kot? Mean variance, Susian? Oh, tak buat kuartil pertama. Median semua. Susah. Kenapa lari? Abang buat. Bos, kejap je buat. Boleh kejap je kita tunjuk. Kawan-kawan yang dekat rumah pun tak apa kita tunjuk. Tak risau. Buka kejap. Dia projek sendiri tak ada lagi dia. Mana pergi lah. Yang lampu merah tu. Merah. Sekejap kita buat sama. Boleh nampak? Apa tak buat? Sekejap saya ambil pen.
Tangan, tangan tak cantik nak ajar bagi cantik ni. Ha, kita nak ajar bagi cantik. Okey. Mula-mula macam tadilah kita bajet dulu bawah. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ya, kita bajet. Biasanya kita graf memang cukup lagi 1 2 3 memang terlebih. Kalau terlebih-lebih tak apa. Kita masuk dalam paksi dia. Ni, eh. Balik ke? Kamu nampak okey kan? Saya buat balik. Sini. Nampak? Dia terus buat balik. Sini. Ha, terus macam tu. Terus je. Lepas tu terus kita buat 4.5. 4.5. 6.5. 8.5. 10.5. 12.5. 14.5. Bagi lebih sikit. 16.5. Lebih tak apa? Ha? Pasal saya tak ada skala. Walaupun dia dia bagi tu memang akan jadi juga, jangan risau. Okey. Ha. Yang penting paksi Y. Paksi Y 10 betul? 10 20 30 40 50 60 70 80 90. Ha, 10. Bagi lebih apa? 100. Kemudian plotkan saja. Plotkan saja macam tadi. Kita mula dekat mana? Mula dekat 4.5. Kosong. Lepas tu 3, betul? 6.5 3, 10 sini 3. Kena betul-betul lah. Lepas 3 16. 16 eh? 16 10 16 lepas 16 40 terus. 40. Lepas 40, 70. Lepas 70, 80 habis. Okey, sekarang nak lukis cikgu. Tak cantik lah lukis graf. Okey, kalau tak cantik, kat pensel dulu. Eh, ni warna merah saya ni lebih kurang pensel lah, tak apa. Okey, apa kamu buat? Kamu hanya sambungkan dulu. Kat pensel, sambungkan dulu. Sambungkan titik-titik ni. Sambungkan. Hari ni pakai pensel eh. Sambungkan, sambungkan lebih kurang. Tapi dia tak boleh pakai baris tau. Ha, tapi kamu pakai je baris. Tak boleh pakai, pakai je. Bila dah dapat bentuk ni, baru kita adjust pakai pensel 2B. Pensel kayu yang terbaik. Pensel kayu maksudnya saya akan adjust ni. Saya akan konarkan. Terus. Masuk. Nampak? Nampak? Jalan kita dah ada. Kita hanya adjust kat jalan kita. Ikut je. Tak kata. Takkan kata sebab memang macam tu kan. Ikut je. Ha, macam ni. Ni kan kat ujung ni maksudnya kalau straight tak cantik. Nampak? Kita naikkan sikit lebih. Oh nah. Haa gitu. Okay, macam mana nak padam? Lebih tu. Pakai pemadam. Tapi letak pembaris dekat yang kita nak. Padam yang tak nak. Ataupun lagi senang pakai kertas. Contoh kamu ambil satu kertas. Koyaklah mana-mana kecil kan. Tak payah besar-besar mana. Koyakkan sikit je kertas. Macam ni. Kamu nak padam yang warna merah tu. Kamu just letak je tutup warna hitam tu. Ambil pemadam, padam. Sebab pemeriksa dah tengok pelajar tu dia ada cubaan untuk mencantikkan graf. Ha, dia dapat siap cantik. Kita buat jangan bagi dia bersegi je. Tempat bersegi tu kita adjust sikit. Sikit. Macam tu. Nampak? Ni lebih kurang saya punya. Histo. Histogram pula. Oh, GIF. Dah dapat tu, terus kita bahagikan kepada 4 bahagian. 80 tak payahlah, terus saya tarik je. 80 tak payah turun. 40 akan turun. 40 akan turun, nampak ngam-ngam ni. Pastikan bila kamu turun tu, jangan turun tengah-tengah kotak. Bundarkan kepada garisan yang terdekat. Walaupun kamu dapat tengah-tengah kotak, bundarkan dia, tarik ikut garisan yang terdekat. Okey. Nah, lepas tu apa? 20. 40 bahagi 2, 20. Nampak kan? Nampak. Ni kena ambil garisan yang terdekat. Kita tak payah pakai baris. Turun ni sebab kita ikut garisan kita. Garisan graf tu. Kita tak payah pakai baris. Sama juga 60. Terus pergi ambil, nampak? Contoh macam ni. Kalau kamu tengok betul-betul graf saya ni memang dia tengah dengan kotak. Saya bundarkan. Saya bundarkan, saya ambil
Lebih sikit saya tolongkan. Ha. Jom kita semak. Sama tak dapat? Dah dapat, dapat. Siap. Garis tak apa? Dah, dah. Jadi yang saya tak apa, okay, garis. Sekarang garis. Kamu tangan kanan kan? Tangan kanan. Okay, tangan kanan. Tangan kanan dia kena ambil ni center dia. Ni center betul tak? Center ni sambung ke sini dulu. Ha, sambung. Ikut pelan-pelan ni, ikut pelan-pelan. Okey, lepas tu yang ni nak curve kita akan dia guna macam ni. Dia kamu boleh gunakan ni, kamu boleh lakar dulu. Okey, lakar dulu. Ha, lakar dulu bagi cantik. Dah biasa buat apa tu tadi? Ha, dah. Okey. Bawah. Pusing ah. Curve sini pula. Graf fungsi pun sama macam ni. Dia double line. Ha, tak apa. Buat macam mana tangan kau semua tak boleh buat. Bagi sama tebal jangan nipis ni. Ha, dia kena habiskan. Ni dah okey, ni dah okey, ni okey, ni sini. Pada point dia. Ha. Oh, nah. Okey. Nak bagi cantik kain kertas ni. Kertas ni automatik cantik. Ni. Jangan, jangan kena yang kamu nak dah siap. Okey, mana nampak macam double ni nampak ni kan? Tak. Oh, macam tu. Tak. Saya jalan macam kata terpadam. Dia ikut kesan. Okey, kesan ni macam ni. Yang ke mana kita nak tengok? Yang kita nak. Yang kita nak tu kita tutup. Saya tak terpadam. Dia nak tengok kesan kita ada percubaan untuk mencantikkan. Itu. Mesti cantiknya geraulah. Apa aja cikgu Man kan? Okey, dah dapat? Apa kuartil pertama? Kuartil pertama 8.5. 8.5. Saya dua kotak ni apa? Satu kotak? 0.2. 4. Oh, 8.9. Betul. 8.9. Kemudian kuartil kedua, median. Kuartil kedua, oh 10.5, ngam-ngam. Kuartil ketiga, ya, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Saya punya dapat 11.4. Eh, betul ke? Itu punya kebelakang tu. Jadi dia dapat 2 bulan, kalau kita tak terus turun bawah. 10.5, 11.5 betul? 11.5, 11.9. Satu kotak? Kau punya. Saya punya dua kotak. Ni ikut graf masing-masing lah. Kan? Jadi kalau kamu buat 11.7, kamu graf kamu 11.7, jawapan kamu 11.7. Jangan ubah. Kan ni kamu buat graf kamu tarik putus-putus tu pergi 11.7 tengok kawan 11.9 tukar 9 salah. Sebab graf kamu tunjukkan lain. Sebab tu dia kata dari graf anda. Bukan graf kawan anda. Kan? Okey, jadi julat antara kuartil? Julat antara kuartil. Saya dapat kuartil ketiga 11.9 tolak kuartil pertama 8.9, saya dapat 3. Kamu dapat 2.8. Tak jauh lah. Syrak tak apa. Okey, dalam proses kan. Okey, dah dapat. Macam itulah cerita dia untuk graf kan. Boleh dapat kan? Nampak ke? Okey. Itu lebih kurang. Sekarang kita nak buat apa? Julat antara? Oh, median. Median dah. Mean dan CMPY. Ha, tak senang. Varian dan CMPY. Mean kena cari juga. Okay. Ni je tinggal.
Boleh ya, lebih kurang. Tukar balik kamera. Tengok siapa kan? Tengah mak. Balik. Ha? Balik ke? Oh, terbalik lah. Saya terbalik. Okay. Kena adjust juga. Okay. Boleh lah, lebih kurang. Okay, sekarang kita sambung. Saya buat semula. Mana marker saya? Oh ni. Soalan dia nak apa seterusnya? Variant dan cicihan piawai. Jadi kita hanya perlu kena ada X dan iaitu titik tengah dan juga kekerapan. Saya akan letak kat sini lah F. Dari mula 3, 13, 24, 30, 10. Okay. Jadi bila kita nak jawab kedua ekor ni, kamu hanya perlu berdasarkan kepada apa? Formula sahaja, betul? Ha, jadi benda pertama kita kena buat, ikut saja apa formula tu. Boleh pakai kalkulator, tapi kadang-kadang data dia, ha, tengok jenis kalkulator lah. Kalau kalkulator baru tu pakai kalkulator lah, laju bila letak data dia. Eh? Jadi kita tengok mean X bar sama dengan jumlah Fx per dengan jumlah F. Kemudian cicihan piawai paling senang sama dengan jumlah Fx kuasa 2 per dengan jumlah F tolak dengan min kuasa 2. Ini formula paling mudah lah. Dia ada dua formula. Okay. Jadi apa saya buat? Yang saya tengok kat sini, saya dah ada F. Jadi kat bawah ni saya boleh ada jumlah F. Ni jumlah F dia adalah apa? 8? 10 kan? 80 kan? 80 campur semua. Jadi kita ada kena ada apa satu lagi? Kena ada F darab X. F darab dengan X. Jadi kat sini Fx. Okay, ni darab. 5.5 darab 3. Berapa? 15? 16.5. 7.5 ni. Darab 13 banyak ni. 56.25. 9.5 darab 24. 90. Ha? 90. Ha. 228. Okey. Ni. 97.5. 228 yang ni. 345. Yang ini, ah ini saya tahu. 135. Okey, jumlah FX. Apa dah 22? Apa? 822. Campur semua. Betul kan? Okey. Kemudian tengok formula ni apa lagi yang kita belum ada? Ni. Fx square je belum ada. Terus buat fx square. Fx square maksudnya ni darab dengan ni ya. 3 darab dengan 5.5 kuasa 2. Darab 5.5 darab 5.5 sama je boleh. Sama je.
Sama. Macam ni sama lah benda ni. Kan? Ni darab dengan ni sama juga kan? Itu buat fx darab dengan x akan dapat fx square juga kan? Jadi berapa dapat? 16.5 darab dengan 5.5 eh. 90.75 yang ini 97.5 darab 7.5. 31.25 ni darab dengan ni apa? 2166. 2166 11.5 3 9 6 7.5. last sekali ya, ini saya tak jawab. 1 8 22.5. yang penting apa? Jumlah. Lapan tujuh lapan. Betul? Jadi kita dah boleh buat lah min kita. Kalau nak buat sisi yang piawai, kena ada min. Soalan tak minta min. Oh, ini variance sendiri. Ada perut. Tinggal pula kan formula dia. Nak buat sisi yang piawai, kena ada min. Jadi saya akan pergi cari min dululah. Okay, min sama dengan jumlah fx 822 bahagi dengan 8 10 10.275. jadi kita dah boleh buat ni. Saya akan buat CPY akan dapat punca kuasa 2. Soalan tu minta beri dulu macam soalan ni variant. Ah, gitu buang ni. Jumlah FF02 877 8 per dengan 80 tolak min 10.275 kuasa 2. Apa? 4.194. Tepat-tepat ke? 49 dah lah. 149 cuba lah. Okay. Itu sisi yang piawai. Punca kuasa pula mamat ni. 2.037. Okey. Okey, apa soalan seterusnya? Dia tak minta. Okey, katakan dia minta pulau kotak. Katakan. Dia minta pulau kotak. Dah siap ni dia suruh buat pulau kotak pula. Okay, saya dah ada data kepada semua. Okey. Okey, bila nak buat plot kotak, kita kena kumpul maklumat dulu. Yang pertama, kita kena kumpul minimum. Berapa minimum tadi? 5.5. Kemudian kita kena kumpul maksimum. Apa maksimum tadi? 13. 13.5. Jadi kita dapat cek kita punya nilai kuartil tadi. Kalau kuartil kita keluar pada dua orang ni, masalah besar aku. Jadi kuartil pertama kita berapa? Kuartil pertama kita 8.9. Kuartil kedua 10.5. Kuartil ketiga 11.9 saya punya. Nampak? Jadi jawapan terkeluar daripada kita punya julat tak keluar. Kalau dia terkeluar masalah apa? Kan? Kemudian macam mana kita nak buat kita punya scale, skala? Itu tak ada. Ah, oh, kena skala, plot kotak, kau ingat plot kotak aje. Plot kotak kena buat atas kertas graf.
Bukan. Ah, jadi kita tengok sini. Kan? Biasanya dia dalam 5 bahagian tadi. 5 sengat. 5 sengat maksudnya dia ada bagi pada 10 kotak kecil lah. Kan? Ni kita tengok. Paling kecil julat kita berapa? 5.5 dengan 13.5. Tapi julat kita berapa? 8 tu lah. Jadi elok-elok 10 lah. So, 8 elok-elok kita jadikan dia 10. Okay. Jadi kita macam mana nak buat 10? Kita mula dengan apa? Kita mula dengan 5. Okay. Lepas 5 kita ambil 6, 7, 8, 9, 10. Nampak? Eh, sampai apa? Sampai 13. Telajak pula ni. Oi. 10, 11. Lebih-lebih tak boleh lebih. Kita kena buat lebih. Lebih tak boleh ni. Banyak sangat. Dia kotak sikit je. 5 kena selang 2 lah. 5, 7, 9, 11, 13, 15 cukup. Ah, dia tak boleh banyak. Dia bagi ke biasanya kita kalau dia bagi panjang boleh lah. Ha, satunya dia memang kalau untuk peluang kotak dalam SPM dia kena bagi. Dan sama ada dia bagi apa kotak-kotak graf ataupun dia bagi garisan siap-siap. Okay. Kemudian kamu kena letak minimum dia dulu. 5.5. 6.5.5 lebih kurang sini. Okay. Lupa pula. Sebelum tu kamu kena buat apa? Garisan. Satu garisan merupuk tempat nak buat tu. Ini pakai pensel ya, terus. Garisan straight. Nanti kita akan padam garisan. Okay, kita start dengan 5.5 sini. Lepas tu apa? Kuartil pertama 8.9. 8.9 dekat-dekat 9. Sini kuartil pertama. Kuartil kedua 10.5. 10.5 lebih kurang sini. Tapi kena kamu kena buat betul-betul. Eh? Ikut kata graf. Okay. Kemudian 11.9. 11.9 sini. Dan last kali 13.5. Okay. Ha, kemudian dekat kuartil pertama buat kotak. Kuartil kedua buat. Kuartil ketiga buat. Kita buat jadikan dia kotak. Kemudian ni padam. Ni padam. Tengah-tengah pun kena padam. Dah siap. Ini kita panggil dia plot kotak. Okey. Ha, dia biasanya plot kotak dia kawan dengan siapa? Dia kawan dengan ODIF. Okey. Macam itulah. Okey, habis dah untuk hari ini. Eh, soalan lagi? Eh, ada lagi satu kan? Ha, dia tapi soalan dia lebih kurang sama. Okey, kamu boleh try buat nanti. Ha, sebab tu saya biar je. Kan? Ha, jadi kamu kena buat. Nak buat peluang kotak kena ada apa? Kena ada minimum, maksimum, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Ha, biasanya soalan tu akan buat O, B. Okay. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Minggu depan tak ada kelas eh? Sorry pula. Minggu depan memang semua kelas saya semua dirakam. Melalui rakaman sahaja. Kan? InsyaAllah saya akan buat. Ha, saya rakam dulu kejap. Tapi soalan tak adalah sampai sejam. Sampai dua jam tak ada. Kan? Ha, kelas dia mungkin saya buat soalan-soalan. Banyak-banyak lah. Pendek-pendek saya bagi kamu untuk sebagai rujukan. Okay? Tapi saya mungkin biasanya kalau MMAT saya akan gunakan MRSM punya. MRSM punya. Tak ambil lah Selangor punya. Itulah. Bagi senang-senang belagak. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay. MMAT tak baik.